Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Dan di video kali kita bermain Blocks Roots. Alright teman-teman, seperti yang kalian tahu ada update terbaru dari Blocks Roots, update ke-12 ya. Untuk update-updatenya nih, gua kasih lihat langsung di atas nih ya. Enggak di atas sih, di mana sih? Di samping sana. Samping. Samping ya. Aku dikomplain lagi, nunjuk mana muncul di mana ya. Ya pokoknya itu update-update-nya kita mulai dari yang paling awal teman-teman ya. Paling awal nih. Yaitu level. Di mana levelnya sekarang jadi nambah 50 ya, untung dikit sih 50 doang ya. Gampang lah tuh, satu malam gua kelar nih kayaknya nih. Gue pengen naikin nanti satu malam ya, mungkin sampai 1350 ya. Gampang lah. Lalu abis itu ada pulau baru teman-teman. Gue nggak nyebut pulau baru sih, apa ya maksudnya? Dia bukan pulau teman-teman. Kalau kalian lihat di sebelah sini nih ya, di dekat graveyard itu ada kayak kapal. Nah itu pulaunya. Lucu kan? Pulau di kapal ya itulah. Bukan New Island sih ngomongnya, new apa? New tempat kali, tempat baru lah intinya ya. Itu adalah kapal. Dan di kapal itu kalian bisa leveling. Tapi nggak leveling doang teman-teman, karena ada banyak hal di situ teman-teman ya. Ntar kita bahas satu-satu ya. Bentar ya, gue ke tempat kapal itu dulu ya. Nah ini cuy kapalnya cuy, kapal Flying Dutchman ya. Ini gue nggak ngerti, kayaknya kan kalian bisa naik ini deh. Ya kalau misalnya kalian nggak punya buah terbang, kayak kalian bisa naik ini deh. Gue nggak tahu juga sih, ya coba aja lah. Nih pulau barunya ya. Tapi bukan di atas ya teman-teman pulau baru ya. Kalian masuk ya. Ini kapalnya kelihatan kecil kan? Tapi kalau kalian masuk, boh, gede bener. Kalian jadi mengecil kayaknya ya. Ya ini dia tempat baru ya teman-teman ya. Kalian bisa set spawn point di sini. Banyak quest nih quest ya. Ada quest di dalam juga, ada quest lagi tuh ya. Nah di sini kalian bisa ngedapetin yang namanya ectoplasm teman-teman. Ini baru nih ya ectoplasm ya. Gua nggak begitu ngerti juga sih ini buat apa nih ectoplasm ini. Soalnya misal nih contoh-contoh ya. Gua coba untuk bunuh satu nih. Kita akan dapat yang namanya ectoplasm. Oke-okean kayaknya sih. Tuh, ya. Kayaknya oke-okean sih dapatnya. Coba kita bunuh semuanya deh. Kayaknya enggak ini deh. Dia tuh enggak selalu dapat deh. Coba ya. Oke. Ini coba udah cukup segini banyak nih. Ada 4 orang nih. Cukuplah harusnya langsung dapat ya. Enggak dapat. Malah nggak dapat ectoplasmnya ya. Ya pokoknya kalian ngalain beginian terus dapetin ectoplasm teman-teman ya. Itu ectoplasm itu bisa ditukar nanti. Gue rada nggak ngerti sih ditukarnya dapat apa. Mungkin dapat aksesori kali ya. Mungkin dapat aksesori, dapat sword, karena ada yang baru teman-teman. Ada beberapa aksesoris baru, beberapa sword baru. Nih kalau kalian lihat gue udah punya beberapa ectoplasm. Kalau untuk nanya berapa banyak ectoplasm kalian punya, kalian tinggal ngomong ke dia nih ya. Namanya Guasheim. Gue udah punya 15 ectoplasm, oke. Nah itu kalian bisa tuker teman-teman. Tukernya di dalam kapal ini juga. Tukernya tuh kalau nggak salah di bagian kanan-kanan sini deh. Nih di bagian sini-sini nih ya. Nah tuh ada NPC-NPC kayak gini. Coba kalian tuker ya. Tuh kita butuh 50 ectoplasm. Nah ini gue kayaknya teman-teman ya, ini tuh kayaknya kayak aksesoris atau sword gitu-gitu teman-teman ya. Mungkin gue nggak tahu juga. Siapa tahu sih, karena nggak ada yang bahas juga sih teman-teman, jadi gue nggak tahu ya. Wow, ada jalan ke bawah, aku baru tahu bisa ke bawah guys. Oke. Ada basement nih anjay. Oke. ini ada NPC lagi nih. NPC apa nih, gue nggak lihat ke bawah tadi nih. Nah ini juga nih 25 ectoplasm ya. Ini pasti aksesoris sih, aksesoris sama sword ya kayaknya ya. Gue yakin sih kalau itu. Wow, gue bisa masuk sini cuy. Oke. Ini gelap banget tempatnya, emang kayak gini teman-teman ya, gelap banget. Jadi kalian mesti terangin sendiri layar kalian. Kenapa ada kapalnya dibuat gelap-gelap gini dah? Di sini juga ada lagi kalau nggak salah, mana nih ya? Oh tuh. Nih di sini kalian bisa ngomong lagi. Ini kalau nggak salah 100 deh, 100 ectoplasm ya. Nah kan 100 ectoplasm. Jadi ada 3 teman-teman ya. Ada 3. Gua nggak tahu ada tempat di mana lagi. Mungkin ada tempat tersembunyi lagi di mana kalian bisa nuker ectoplasm itu. Tapi so far yang gue temuin di kapal ini ada 3 teman-teman. Ini banyak chest lumayan di sini loh. Di situ satu, lalu di basement tadi, lalu di mana tempat tadi, tempat yang di sebelah sana tuh, lalu kayak di atas ini ada deh. Coba ya bentar ya, kita coba ya. Soalnya di atas ini ada nih kayaknya nih. Apa gue salah? Di mana ya? Kayaknya ada deh, ada sesuatu deh. Bentar teman-teman ya, gue coba cari ya. Udah nggak ada teman-teman kayaknya ya, di tempat ini tuh cuma ini doang. Nah ini teman-teman ada boss baru ya, secret boss.
dia tuh bukan kayak boss biasa, bukan kayak boss Doflamingo, bukan kayak boss Smoker. Dia tuh lebih kayak raid boss, kayak Law gitu teman-teman. Tempatnya di sini nih. Nah, tapi spawn time-nya dia tuh random. Maksudnya random tuh dia bisa spawn bisa enggak ya. Tapi yang pasti dia selalu spawn tuh saat malam hari, teman-teman. Jadi kalau kalian keluar lihatnya malam, kalian coba langsung cek aja masuk ke dalam sini dia ada bosnya apa enggak ya, karena dia nge-spawnnya hanya malam doang, teman-teman. Kalau gue lihat dari Discord-nya ya, spawn at night, muncul cuma malam doang. Dan kebetulan tadi gue udah lawan. Nih videonya kalian bisa lihat ya. Sambil gue jelasin yang lain. Oke, tuh videonya tuh waktu gue ngelawan raid boss-nya. Raid boss-nya sih biasa aja ya. Maksudnya enggak susah-susah banget, mungkin karena itu keroyokan kali ya. Tapi enggak sesusah kayak Law gitu ya. Kalau Law kan ribet kan. Emang dia teleport sana sini gitu kan. Ini enggak, ini kayak boss biasa sebenarnya, tapi raid boss gitu di sana ya. Terus tebel gitu. Terus dapat apa gua enggak tahu. Paling dapat aksesoris sama sword kali ya. Soalnya banyak aksesoris sama sword baru, teman-teman. Kalau kalian lihat nih, tuh ya, ada 3 new aksesoris. Ada pedang baru, ada senjata baru ya, pistol baru. Mungkin dapetnya dari situ kali ya, dari ektoplasm sama lawan bos itu. Mungkin gua kurang tahu juga sih. Kalau lawan bos pasti ada sih. Lawan bos tuh pasti ada dapat sesuatu antara sword atau aksesoris, mungkin dapat ya. Nah, kalau yang ektoplasm ini gua kurang tahu nih, mungkin gun kali ya. Mungkin ya. Pokoknya dari tempat ini tuh itu aja update-nya. Lalu ada seperti yang kalian udah tahu, teman-teman, yang udah mainstream banget, kalian pasti kebanyakan udah tahu sih. Yaitu adalah raid baru ya, untuk buah iblis light dan dark ya. Jadi ada 2 buah awakening baru, yaitu light dan dark. Untuk showcase kayak gimana nanti gue coba dapetin ya, karena itu susah cuy, susah ya, susah. Masih farming dulu gue nih, farming fragment lagi nih, yang namanya farming fragment nih ya. Gue masih farming fragment lagi nih untuk ngedapetin dark. Belum dapetin buah iblis darknya nih. Gue pengen dapetin dark dulu sih sebenarnya ya. Karena dark tuh sebenarnya buahnya gak berguna gitu. Gue pengen lihat kalau dia awakening tuh kayak gimana gitu. Kalau light kan udah banyak kan showcase-nya di YouTube. Sneak peek-nya udah banyak di YouTube. Nah, kalau dark ini dikit banget, teman-teman. Gue pengen tahu sih. Jadi gue pengen coba dapetin dark dulu deh ya. Untuk beberapa hari ini gue coba main Bloodsword dulu deh. Jadi Shinobi Life 2-nya nanti gue lanjut lagi deh ya. Tapi pasti gue lanjut, tenang aja. Bukan berarti gue berhenti main Shinobi Life 2 ya. Gue bakal lanjut kok, tenang aja. Oke, teman-teman, jadi ada yang baru lagi di sini, yaitu adalah title system ya. Untuk title system kalian mesti pergi ke cafe. Tempat kafe ya. Nah, ini title system gue nggak ngerti nih, nambah apa gitu. Kalau kalian lihat tuh di chatnya ya, ada kayak Over Heaven, ada The Killer, ada Awaken One ya. Nah, kalau gue sendiri tuh gue Dragonborn. Nah, gue Dragonborn ya. Itu ngedapetin gampang sih Dragonborn. Kalian cukup unlock Dragon Claw aja udah dapet. Dragon Blit sekarang namanya ya. Kalian udah bisa dapet gitu ya. Ini gue nggak tahu apakah dia nambah status atau nambah apa, karena kayaknya enggak sih tuh, nggak nambah status apa-apa ya. Jadi kayaknya emang cuman kayak kosmetik doang sih kayaknya ya. Nanti deh kalian lihat di kafe deh, soal di kafe tuh ada banyak banget title-nya sih, dan semuanya masih tanya-tanya gitu. Ini bakal repot sih nyariin satu-satu ya. Siapa tahu nanti ada YouTuber yang niat gitu buat ngedapetin semua title-nya. Niat sih itu pasti. Gua nggak dah, makasih, soalnya banyak banget guys. Nih kalian lihat kesini ya, di sini ada ini. Ya seperti biasa lah, kalau kalian mau ini aja lah. Kita ke bawah ya. Aduh, susah bener ke bawah doang. Nah, mau ke bawah pak. Nah ini ya. Nah, kalian bisa ngomong ke sini nih. Title spesialis ya. Kita mau ganti title kita tuh ya. Title banyak banget tuh. Ya, title banyak banget tuh. Banyak yang tanya semua lagi tuh. Tuh ya. Dan katanya kalau kalian dapet title yang apa ya, yang langka, yang susah dapetin, itu dia ada warnanya cuy. Kayak misalnya warlord ya, tadi gue ketemu warlord kalau nggak salah. Di sini tuh ada warlord tadi. Dia tuh apa ya? Kayaknya bounty-nya udah lebih dari 10M gitu ya. Dan dia warna title-nya tuh merah. Keren anjay, sumpah. Keren. Kalau kalian niat dapetinnya sih boleh-boleh aja ya. Cuman kayaknya nggak berguna juga sih. Cuma buat kosmetik doang gitu kan. Nggak berguna. Dan oh iya teman-teman, ada the new secret race ya. Kalau kalian lihat nih, added a new secret race. Dan ini gue nggak tahu gimana cara dapetin, sama sekali gue nggak ngerti gimana cara dapetinnya. Entah apapun race-nya itu gue nggak tahu juga ya teman-teman ya. Jadi kalian jangan nanya ke gue, bang, itu race apa tuh bang? Gue juga nggak tahu gitu. Ini gue nggak tahu nih race apa ini. Mungkin cyborg kali ya. Mungkin ya, gue nggak tahu juga sih. Tapi ini kalau kalian lihat ya, ada versi pertamanya menjadi kuat saat malam gitu ya. Increase speed and health regen. Itu apa ya teman-teman ya, kalau bertambah kuat saat malam. Lalu ada versi 2-nya tuh kita punya ability untuk life leech. Ini pasti buat nambah darah, untuk ngedrain darah orang ya. Dan versi ketiga itu dapat increase damage, defense, lalu speed,
Lalu kita bisa cooldownnya tuh dikurangin sampai 40% ya. Wah anjir gini OP banget. Gila OP banget teman-teman. Ini apa nih? Menurut kalian apa teman-teman? Menurut kalian res baru ini apa teman-teman? Soalnya dia punya life leech. Vampir kah? Stronger during night. Bisa jadi vampir ya. Emang ada vampir di One Piece ya? Gue gak tau dah teman-teman ya. Ini mungkin vampir sih. Soalnya dia stronger during night. Lalu dia bisa life leech. Kemungkinan besar nih vampir, dan gue nggak tahu gimana cara dapetinnya. Nanti gue coba cari tahu dulu teman-teman ya. Udah sih itu doang ya. Oh ya, ini ada delay juga ya. Delay observation kalau kalian perhatiin nih. Kalau kalian observation, badan kalian jadi kayak double gitu tuh. Tuh. Beberapa orang ngomong katanya, wah gila gue udah punya advanced observation cuy, gue sampai bisa ngeliat ke masa depan aja. Enggak. Ini bug. Ini bug ya, lagi coba dibetulin sama developernya Bloxroot. Jadi bukan advance observation haki, enggak. Jangan ngadi-ngadi lo pada. Jangan ngadi-ngadi bikin-bikin sesuatu ya. Tuh ya, ada kayak bayangan-bayangan gitu, itu bug gitu ya teman-teman ya. Oke, untuk update-nya itu aja sih, apalagi yang baru ya, kayak enggak ada lagi deh. Gue cukup apa ya, kecewa enggak sih? Tapi gue puas juga enggak ya, karena update-nya tuh lama banget teman-teman. Update-nya tuh lama banget, jeda waktunya tuh lama banget. Berapa bulan tuh? 5-4 bulan ada kali ya. Cuma nambah pulau baru yang sedikit banget ya, kursip begitu doang. Lalu ada ectoplasm yang kayaknya cuma buat dapetin aksesoris doang. Lalu dua doang Fruit Awakening-nya. Lalu title system yang gak jelas buat apa ini. Sama Secret Race udah dalam 4 bulan lebih gitu. Ini doang. Gue sih cukup apa ya, kecewa sih gak kecewa banget ya. Karena ya oke lah. Cuman gak puas aja gitu ya, karena cuma sedikit banget update-nya ya. Ditambah apa kek? Tambah pedang legendaris baru kek? Apa kek? Masa begini doang teman-teman? Ya oke lah teman-teman ya. Semoga aja kita lihat update-update terbaru dari Bloxroot ini lebih cepet lah ya kedepannya, please lah. Please. Ini soalnya banyak banget nih yang demen Bloxroot nih ya di Indonesia ya. Semoga aja gitu ya bisa lebih cepet lagi update-nya, dan lebih apa ya, lebih wah gitu lah update-nya. Kalau mau lama boleh, tapi lebih wah lah. Nggak begini, ini kayak biasa aja sih. Udah lama tapi kayak biasa aja gitu ya. Gimana gitu. Oke teman-teman, jadi itu dia untuk video kita kali ini ya. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa juga share ke teman-teman kalian supaya channel kita semakin berkembang. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.